Ini saya mau tulis kata kita buat satu amalan yang baik. Kita katakanlah puasa deh. Semaya puasa tu pasal amalan apa? Kita kata pasal buat dengan tubuh badan kak. Semaya ya amalan kita hak cukup lepak semua dalam semaya. Ya ada segala bagai amalan dalam semaya. Habis tu kalau kata semaya ni kepala selepas pada iman ada. Semaya ni besar tu kita nampak sungguh lah. Sebab zikir pun ada dalam semaya. Baca Quran pun ada. Baca Quran sampai kat wajib. Sampai kat sunat sahira lah. Sampai kat wajib dah dalam semaya. Baca Fatihah dah. Nah, lepas tu hak tamah sunat baca surah. Nah, baca Quran ada dalam semaya. Lepas doa-doa ada juga dalam semaya. Segala doa juga dah. Ada rokok doa, iktidar doa, Allah dah ada sujud. Tu tu dia. Kalau kita semasa dia boleh panjang lagi. Ni kita ada jemaah sana duduk, dia sibuk nak turun Terimeh pula. Dia tak ada nak panjang sangat nak bawa. Tu dia. Jadi kalau semasa dia, oh kau cakap dari semaya kita selawat pun ada. Nah, dari semaya hak wajib dia kata hak wajib. Nah, selawat pun ada. Allahumma salli ala Muhammad. Kurek-kurek mengucap dua kelima syahadat pun ada dalam semaya wajib. Dalam tahiyat dia panggil tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik orang tak semaya lupa banyak tu. Orang tak semaya ni lupa banyak. Dua kelima syahadat nak hidup kata hak luar tak kata. Dah wajib lagi yang ingat hak sunnah kan. Tak itu kan. Ai payah sikit orang tak semaya ni. Lima syahadat pun tak kata dalam hari-hari. Selawat pun tak kata dalam hari-hari. Orang sebut depan dia dah sebenar nabinya dia kelepak lagi. Tak atur juga sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah sungguh. Jadi rugi banyak sungguh deh. Habis dia semaya sebut itu dia merakumi walaupun kok luar tak ada wak banyak kau pun dia semaya je terlepak banyak duit. Lima syahadah masuk selawat, masuk doa, masuk zikir, bagai-bagai zikir. Lepas perbuatan, tolong tunduk, rokok, sujud. Nak buat tak? Lih sama keluk lagu ni ni. Buat lagu ni sama keluk, pupus lah. Lu dah kalau macam ada. Tak gitu kan? Nah, rokok tak apa Allah. Meliuk. Meliuk. Ani kata, masa habis mati dah semaya. Poso pun ada. Kena out. Poso je terhebat pada poso ni lagi. Siapa nak kecek pun tak boleh. Poso ni boleh dia kecek, kecek. Hak ni kecek pun dah. Apa boleh berlepah-berlepah. Hak ni berlepah pun dah. Allah Akbar juga. Allah. Kau kata tambuk terung. Barak kata. Pergau-gau juga kata-kata dah itu. Nak ayat tu, cukup semua dah semaya ni. Habis itulah orang tua yang besar dengan cara balara hawe-hawe. Terbunah-terbunah kot lain terbunah. Tapi semaya so jangan tinggal hawe. Jangan dia besar so tu. Sebab dia boleh semaya sebutin yang meliputi. Hak lain kokoh hari tu kokoh hari. Dia panggil mehbi. Dia maya komolak dia panggil mehbi hak lain. Nampak tak? Dia terlucu sini susah sikit. Nah itu kan? Tapi tidak mesti mana ayat tak. Mesti kita kecek tak. Al-ghalab yang lebih ghalib. Kemudian bagi sini. Tak ada pula semaya kita molek belakang mari tanyanya kemudiannya datang takabur. Datang takabur ni hak adalah lain dia panggil sifat hati dan ujub perasa ria. Ria ni pasal suka mengenai-ngenai menunjuk-nunjuk. Kemudian kita sedar maka kita tahu pak nak tanya kata adakah datang kembali pahala ya dulu atau jadi kosong amalan itu. Dek ni dek sekali tu kita kata tegak-tegak jadi serabu puluh pula. Tak kita kan sahabat yang pernah kata bukan amalah pasal ujub rio ni kan. Yang pernah kata amalah bukan saja dosa maksiat tapi dia menggugur pahala amal bukan. Dia menggugur pahala amal. Tak apalah pahala betul menggugur pahala amal. Tapi bila kita taubat tu nak tanya kata pahala ni klik main semula tak. Kalau kita nak banding tapi ni ya bagai-bagai ni bagai rahmat Allah Taala ni lain hal cuma kalau banding dia buah dia lurus nak di pelekat kulit mula tu duk rasa lah buah biasa dia lurus ya tak nak itu kulit dah kalau lurus hang masak boleh makan. Lurus aku tinggalkan kan jadi kolang-kolang. Boleh dia buah lurus kan pakai kosong dah lari pohon tu tapi pohon tak ada balik lah. Pohon tak ada balik dia lurus buah.
Faham? Kita nak maksud buah ke? Tak ada dah. Tepat-tepat kaca ambil buah tu pelekat dengan gel. Tak lekat. Dia rasa gitu. Habis tu dia pergi nyak situ tu. Tapi juga rahmat Allah Ta'ala, cuma kita boleh fadilat taubat kita, menyesal kita, berapa kita. Waktu lah dia kena taubat tu wajib. Taubat tu wajib. Tapi pohon kita saat ni tu belalah lungguh tu, harap dia buah lain. Sebab dia kira penting sekali belah. Buah banyak sikit nak diterima Allah Ta'ala. Dia terima walaupun saat terakhir pun pada. Tapi ada orang kata amal banyak lah mana, tak ada lah mana, kira diterima. Dia terima sah ada lah. Dia mau kata gitu. Bukan arti jangan kata ambil waktu buat jadi kita ni tak perlu banyak ayam ni. Bukan tak ada royak itu. Nak royak betul kata pentingnya dia Tuhan terima so pada dah. Dia Tuhan terima so pada dah. Apa lagi terima banyak anak situ lah. Para buat banyak orang ni terima tu. Menambung. Nak royak tu terima so pada dah. Pada terima so lagi-lagi banyak ni. Dia molek bersih terima belakang tu. Kau mana? Ada orangnya pusingan noh. Dia tu hati terima, nak penting tu hati terima. So tak pernah. Tak pernah banyak dah. Yang jadi betul. Tak pernah betul. Nak ayat tu dia tu hati terima. So pada dah. Apalagi hak banyak, terima banyak juga. Nak ayat gitu. Dia mau dia pusing tu. Kalau tak pernah buat banyak. Dia buat banyak tak terima. Kalau tak ada jalan. Lepas mu tahu tak terima tak terima. Dah. Lepas mu duduk mana-mana. Nak banyak lah. Gitu lah. Dia tak boleh takutnya longgar sekerun. Duduk pulas sini je longgar hamada juga lagu tu. Habis tu orang lepas beki je kena periksa lain juga seru lain pun. Duduk katak sini je longgar dulu mula. Itu kan? Nanti kena pemah lagu. Dia kata juga lah. Mengikut bagaimana hadis cerita tu bila ada amalan ujub. Dia kata dia gugur. Bila ada takabur. Lepas tu juga dia gugur. Bila ada riya, ya kenapa? Karena kita buat bukan karena riya. Sebab riya ni setak dia buat hati bukan karena Allah. Bah Allah nak buat apa ya bukan buat karena riya, dia panggil syirik. Dia panggil syirik khafi. Rupa buat kan, rupa buat hak Allah. Tapi dia letak kerana hak lah. Nah, kita lagi pun sama-sama kita dan kita suruh buat gapo-gapo pada yang membuat rupa kita tapi dia kerana lain. Rasul mah dia lah. Sirah dia tu. Kamu akan buat kerana aku, buat kerana orang lain. Bersama kita pun. Dia. Itulah. Cuma walau bagaimanapun kita harap kata orang tu luruh. Lagi okat kita banyak lagi. Kita taubat, kita menyesal banyak lagi lah. Kita tak putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Itu dia.